Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita mau belajar lagi kali-kali, karena kemarin sudah Meki belajar tambah-tambah, jadi hari ini kali-kali. Oke? Kalau begitu, 1 dikali 1 sama dengan 2, Pak. 1 aja, Pak. 1. Hah? 1 kali 1 itu sama dengan 1. Kalau 2 kali 1 baru jawabannya 2. Begitu. Jadi kalau 7 dikali dengan Kalimantan berapa, Pak? Burhan, masih pagi-pagi Burhan ya. Jangan kasih naik terambusitnya Bapak ini. Lama-lama Bapak pecah pembuluh darah gara-gara emosi ajar kalian semua di sini. Sensitif itu, Pak. Dikali kapan mentogen? Kita kembali lagi ke pelajarannya saja. Jadi sekarang kita 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi caranya dicari ini jawaban dari 5 kali 1 itu caranya 5 kali ditambah ini 1 ya. 5 kali dihitung ini 1. Berapa jawabannya? 1 2 3 Ya. 1, Pak. La ilaha illallah, japa aku dong. Anaklah siapa ini 5 kali 1 kenapa 1? Anak siapa ini, Kek? Nih, pulona. Telepon ke mamaku, bilang jawabannya itu 1. Ku telepon ke mama sekarang, ku telepon ke mama, telepon ke. Halo, dengan mamanya siapa ini? Halo, siapa ini? Tapi ibu, berapa kira-kira 5 dikali 1? Kalau saya jawab, dapat kayak kulkas 2 pintu. Ini bukan masalah kulkas, Bu. Ini masalah otaknya Anata ini, Bu. Jadi Anata ini gak tahu 5 kali 1 itu berapa. Masa gak bilang 1 jawabannya 5 kali 1? Hah? Saya kira itu 5 kali 1 sama dengan 1. Tidak benar nih. Dari mana kita kurang tahu lagi 5 kali 1 itu 1, Bu? Pantas orangnya begini ke mama. Hah? Ku tahu jadi nah, jangan kesota di situ. Ku tahu jadi kita guru sekolah. Ketahu ku saya, 5 kali 1 itu sama dengan 1. Karena 5 kali kak bayar arisan, 1 kali nilai arisan ku. La ilaha illallah, beda tong itu rumus arisan. Hah? Astaga, ndak lama saya kembali ke jadi pabentor ini saja kalau begini. Alhamdulillah,